Secara langsung, Holding dan Astro Rear dengan bangga mempersembahkan konsert The Academy Fantasia yang ke-7. Assalamualaikum kepada anda yang berada di Dewan Auditorium MBPJ. Dan juga berkabar kepada anda yang berada di rumah dan juga di Brunei Darussalam. Wah, dan terima kasih sekali lagi kami ingin ucapkan kepada anda kerana terus menyokong Academy Fantasia dan terus menyokong konsert Academy Fantasia. Ini merupakan konsert yang ke-7. Apalah konsert ini jika tidak diaktifkan oleh Hotlink? Dan tentunya ribuan terima kasih kepada Radio Era kerana menjadi radio rasmi dan radio penyiar bagi Academy Fantasia. Radio Era, rentak muzik terkini, radio nombor 1 Malaysia. Okey, anda dah saksikan pada minggu lalu di mana kita menyerap masuk buat seminggu seorang calon pelajar konsep prelude, Liz, yang mana dipilih oleh Farhan sebagai pelajar tambahan atau pelajar singgahan atau pelajar transit untuk 1 minggu. Bagaimanakah agaknya bentuk pembelajarannya dan bagaimanakah pula bentuk pembelajarannya ditukar kepada bentuk persembahan di konsep ini? Jadi kita terus bersama dengan 6+1 pelajar Academy Fantasia. Hai semua, nantikan persembahan Hazi dengan lagu Tak Seindah Wajah. Jangan lupa Afundi Hazi. What's up Malaysia, Brunei? Marilah beribu bersama saya dengan lagu Oh No Kamu. Dan jangan lupa Afundi Amirul, keep it real baby. Hello Malaysia. Marilah rock bersama Farhan, jangan lupa Afundi Farhan. Alahai. Nantikan dia lova daripada saya, jangan lupa Afundi saya, Faizal Senyusok Mola. Hello, jangan lupa Afundi Velvet Malato I Like. Hadedam, berikali. Jangan lupa Afundi Lotte, okay? Free! Assalamualaikum, ingat saya lagi? Saksikan persembahan saya, ku gembira di sampingmu. You're my friend. Okay, itu dia 6+1 pelajar Academy Fantasia. Orang lain semua Afundi Velvet, Afundi Lotte, tiba-tiba dekat Liz. Jangan Afundi Liz. Baik, diingatkan kepada anda sekali lagi supaya tidak menghantarkan undian untuk Liz kerana Liz cuma berada di Academy Fantasia hanya 1 minggu dan tiada talian Afundi yang dibuka untuk Liz, yang ada cuma 6 sahaja. Tetapi untuk merasakan debaran dan juga persembahan di konsert ini, Liz tetap berdiri di situ. Seolah-olah beliau ada di dalam carta. Jadi kita lihat kedudukan Liz. Di mana agaknya? Di antara 6 pelajar Academy Fantasia. Di manakah letaknya kedudukan Liz? Kita saksikan kedudukan carta 6 pelajar Academy Fantasia. Amirul 22%, Zintangga yang pertama. 19%, Faizal. Di tangga yang kedua, Velvet. 16%, di tangga yang ketiga. Lotte dengan 16%, di tangga yang keempat. Kini, di tangga yang kelima, di tangga yang keenam, dan di tangga yang ke-6.5, siapakah
yang bakal menduduki anak tangga yang paling rapuh? Adakah Liz atau Farhan atau Haziq? Untuk pengetahuan anda, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada anda bahawa kedudukan dua anak tangga di bawah ini adalah merupakan kedudukan yang paling rapuh. Jika anda tidak menghantarkan undian anda dan leka menonton, kedudukan ini akan terus berada di situ dan tidak berubah. Dan ketika itu nanti, apabila kita menutup undi, pelajar yang menduduki di tangga yang ke-6 akan meninggalkan Akademi Fantasia selepas pelajar di tangga ke-6.5. Jadi, di antara Farhan dahulu dengan Haziq, siapakah di tangga yang ke-5 dan di tangga yang ke-6? Farhan di tangga yang ke-5 dan Haziq di tangga yang ke-6 dengan 12%, dan Farhan di tangga yang ke-5 dengan 16%. Ini bermakna Farhan kedudukan 16%-nya sama dengan Velvet di tangga yang ke-3, Lotter di tangga ke-4. Tetapi jumlah undian yang berbeza pada peratusan yang sama. Okey, Farhan boleh duduk. Haziq kalau nak diri temankan pun boleh. Dan Liz, begitulah rasanya bagaimana orang menunggu kedudukan. Jadi Liz, sila ambil tempat anda duduk. Tepukan untuk Liz. Itu dia. Liz dah melalui dua proses kini. Proses pengenalan diri, proses menanti undian. Kemudian nanti Liz akan membuat persembahan pula. Bagaimanakah agaknya persembahan Liz yang akan juga dikritik oleh pengkritik-pengkritik kita. Kita ingin ucapkan selamat datang kepada Edri Abdul Halim K. Arya. Selaku pengkritik kita yang pertama minggu ini, terima kasih Edri. Baik, kita terus beralih kepada pengkritik kita yang kedua. Siti Nurhaliza. Terima kasih Siti kerana sudi bersama dengan sekali lagi Akademi Fantasia. Dan tentunya Adlina Man Ramli selaku pengkritik tetap. Terima kasih Adlin kerana terus Adlin tengok kat situ. Adlin rocks. Hey, Azil punya tak ada ke? Azil rock better. Azil even rocker. Okay. Okeylah, kita akan berhenti seketika. Bagaimana agaknya persembahan mereka dalam lagu bonus yang pertama selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali dengan konsert yang ke-7 selepas ini. Terima kasih kerana terus mengaktifkan Akademi Fantasia. Terima kasih sekali kepada Hotlink. Anda masih lagi bersama dengan konser Akademi Fantasia yang ke-7 dibawakan secara langsung dari Dewan Auditorium Majlis Bandar Raya Petaling Jaya. Zahira nampak di sini. Yang ini mari kita tengok sikit. Yang ini ayah kepada Liz. Senang saja mengenali ayah Liz ni ya. Nampak garang itu ya. Dan bersebelahan cuba sana sini bawa sini, pandai cari tempat duduk bang, sebelah ayah Haziq. Tukar-tukarlah nombor telefon senang nanti bayar. Okey, dan Syahid juga ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Datin Rozia Kekanda, kepada Allahyarham Sudirman. Apa khabar Datin? Sudi datang Atal, Kafatai and family. Turut juga hadir untuk memberikan sokongan kepada pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Okey, now let's move on with the show. Kita teruskan bersama dengan sebuah lagu bonus yang pertama. Ada 3 lagu bonus. Ini lagu bonus yang pertama dibawakan oleh kesemua mereka, 7 pelajar Akademi Fantasia. Hits Don't Lie bersama dengan 7 pelajar Akademi Fantasia. No fighting,
We got the refugees up in here. No fighting. Never dance like this. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama? Si. Bonita. Si. Mi casa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So do us, I keep on breathing the signs of my body. Hey girl, I can see your body moving. I'm driving crazy. And I did have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you run your life is for your feet to keep on taking it. Never really knew that she could dance like this. She makes a man want to speak Spanish. Como se llama? Si. Bonita. Si. Mi casa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise, I keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, and my hips don't matter. I'm starting to figure what, cause I'm less girl, real girl. Don't you see, baby, I'm a perfecto. Oh, you know I'm on tonight, and my hips don't lie. I'm starting to feel it's like a reflection, attention. Can't you see, baby, this is perfection. See, I knew it when it came, but I can't say you know. That's a bit too hard to say. Feel the conga, let me see you moving like you're from Colombia. Mira en Barranquilla si baila si se. Mira en Barranquilla si baila si. So sexy, every man so fantasy. A refugee like me, back refugees in the third world country. I go back when back in church, crash for Humpty Humpty. Need a whole pop, top, top, easy. Why the CIA wanna watch it? Parliament and Haitian, I ain't guilty, it's a music to dissection. No more, no more, we do natural. Refugees run the seas, cause we own our own boat. Itu dia, persembahan hebat dari 6 campur 1, 7 pelajar Kedwi Fantasia. Okey, itu dia lagu Hips Don't Lie dari Shakira. Okey, mari dek kita ke depan sikit. Kita dengar apa kata pengkritik kita mengenai persembahan anda tadi. Kita dengarkan dari Edwin. Silakan Edwin. Hai semua, sebelum datang tadi abang-abang saya KRU lagi dua pesan. Jangan kejam sangat malam ni. Pasal saya ni kadang-kadang tu boleh terlepas cakap juga. Tapi saya rasa untuk membina dalam persembahan dan berkumpulan ni, saya rasa apa yang penting untuk stand out from the crowd. But malangnya saya nampak dua orang je menonjol, Amirul dengan Lotte tadi. Yang lain tu, look, you tak ada banyak masa. Bulan depan somebody will be a professional, bukan amatur lagi. You have to grab your chance. Dan one of you is going to leave us tonight. Eh, kalau boleh, do your best after this, even better lagi. Eh? Okay. Baik. Itu mungkin persembahan awal mereka. Bagaimana pula agaknya dengan persembahan individu selepas ini. Jadi kita dengar dulu apa kata pengkritik kita yang kedua. Siti Nurhaliza. Silakan Siti. Okay, assalamualaikum adik-adik dan juga Fem Zatra. Okay, apa yang boleh Siti katakan di sini, memandangkan ini persembahan dalam grup, Siti tak nampak anda semua dalam seiring sekata.
masing-masing bawa karakter masing-masing kan. Baguslah untuk warm up, untuk panaskan. Tapi dari segi koreograf dia, Siti tak nampak ada apa dari segi tarian. Kolaborasi dia. Okay, terima kasih Siti Nualiza. Okay, Adlin. Assalamualaikum semua. Saya bersetuju dengan dua-dua nota tu. Dan saya rasa overall semua ni terlalu simple sangat dari segi korang punya stage business craft, stage craft korang tak ada. Semua improvise masing-masing, tak ada yang itu sangat. Okay, Haziq, aku tak faham sebutan kau. Haziq, Lotte, engkau memang on and off aja kau punya performance. Tengok orang. Don't. Farhan, you punya mic position. Before this pun juga ada masalah tu. Bila you menari macam tu kan, you punya mic pun kan. Liz, saya nak tengok awak lagi, eh? Okay. Itu dia kritikan awal dari pengkritik-pengkritik kita. Jangan ke mana, selepas ini mereka akan terus membuat persembahan untuk lagu individu mereka. Anda di rumah terus mengantarkan undian anda dan terus melekat dengan Academy Fantasia. Terima kasih sekali lagi kita bersua secara langsung terus ke ruang tamu rumah anda. Apa khabar kepada anda yang baru saja mengikuti, anda dah terlepas satu persembahan bonus. Jangan ke mana sebab kita ada dua lagi lagu yang akan dinyanyikan secara berkumpulan, merupakan dua lagi lagu bonus di samping tujuh lagu individu mereka. Tapi saya sebelum ini ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbagai Tan Sri Dr. Dato' S.M. Salim. Okey, terima kasih kepada yang berbagai Tan Sri Datuk Dr. SM Salim kerana sudi bersama dengan kita. Dan juga kita juga ingin ucapkan selamat datang kepada semua artis-artis kita yang turut bersama dengan kita hari ini. Zarina AF ada, Nana ada, Niki ada, Yani ada. Kita ada Odi Mok kumpul secaramu. Kita ada Nur Fatimah, kita ada Farish Durian Runto, kita ada Kefli Puat in the house. Selamat kembali Puat. Wah, bertambah gebu. Dan juga Reza, ya, Reza pun ada. Okey, jom kita bersama dengan Amirul. Hello, Estro. Hai, bang. Adik. Abang. Okey, Amirul ni nantikan kalau dah habis Academy Fantasia ni, Estro kau tak ambil jadi duta, tak tahulah. Hello Astro. Memang kena sangat. Okey, Amirul. Kita saksikan seorang dewasa lah. Kira 18 dah dewasa ke dia? 18. Dah kira dewasa ke? Belum. Belum lagi? Tak cukup. Belum eh? Dia umur dewasa berapa tahun? At least above 20 or 25 like that. Wow. For me. Above 25 lah? Tahun depan abang dewasa lah. Tak sure. Okey, kita ada sedikit sedutan daripada orang yang belum dewasa ini. Jom kita saksikan. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Aduh. Okeylah, dalam ramai-ramai yang ada Academy Fantasia tu, dengan siapa awak paling manja? Dengan siapa? Dengan Academy Fantasia. Adalah dengan pelajar-pelajar ni. Dengan pelajar. I think Velvet lah, Velvet. Velvet dengan macam awak kan? My sister. Your sister. Tapi awak duduk sebelah dia lah, manjanya. Saya rindu kakak saya. Rindu kakak awak? Okey, dapat tengok Velvet ya. Rindu kat mak pun boleh terlayan juga kau tengok Velvet. Okey. Silakan Amirul bersama dengan penari-penari Amirul. Kali ini Amirul kalau minggu lalu diberikan tanggungjawab menari juga, kali ini kita lihat bagaimana pula agaknya bentuk pergerakan Amirul untuk lagu Oh No Kamu. Amirul. Oh no, just quit but you can't let go. Why you tripping if we don't know? Yeah, surely cause you keep on singing. Oh no, just quit but you can't let go.
happen even we don't know. It's surely cause you keep on singing us. We wanna move on, telenovela. Kucuri kata habis panjang berjela. Tiada kata sejati bahasa. Kerana mulut kau baru binasa. Mulanya hanya untuk bercerita. Tiada hajat untuk berahsia. Tapi takkan kau tahu bertanya. Ada Melayu berbudi bahasa. Caramu, duniamu bukan duniaku. Do you really wanna be somebody? Tell me if you wanna be somebody. Caramu, duniamu bukan duniaku. Do you really wanna be somebody? You can't be like me, oh no. Just quit but you can't let go. Why you tripping even we don't know. Yeah, surely cause you keep on singing, oh no. Just quit but you can't let go. Percaya kata dusta kata siapa kata kau saja. Kau tak peduli ikut hati nanti mati. Suka hatilah hidup tinggi. Kau yang malu ego kau tak mengaku. Berkali-kali kalau laku begini tiada akan yang kau mengerti. Lalu berbicara ku duniamu bukan duniaku. Do you really wanna be somebody? Do you really wanna be somebody? Tell me who you wanna be. Oh no. Just quit but you can't let go. Why you tripping even we don't know. Yeah, surely cause you keep on singing. Oh no. Just quit but you can't let go. Why you tripping even we don't know. Yeah, surely cause you keep on singing our song. Ada saja alasan yang kau berikan. Perihamu kau akan harap balas. Kan begitu, mana satu ceritamu. Now listen, ada saja nak dikata. Sampai bila bercerita kerja gilamu. Oh, just quit but you can't let go. Now you say, ada saja nak dikata. Sampai bila bercerita kerja gilamu. Oh, just quit but you can't let go. Oh no, oh no, oh no. Just quit but you can't let go. Itu dia persembahan Oh No Kamu dari Amirul Edri. Silakan Edri. Amirul, mula-mula saya agak excited jugalah tengok. Tapi towards the end tu saya sedar yang sebenarnya saya excited tengok penari awak backup vocalist. Tapi malangnya anda kena kekalkan momentum dari awal sampai hujung lagu. Towards the end tu saya rasa awak dah kehilangan sikit. Dan saya rasa awak tak ada masalah untuk layak ke peringkat akhir nantilah. Saya rasa awak salah satu calon favourite, betul tak? Tapi jangan complacent. Jangan rasa dah confident sangat. Semua sorak sini. Awak pun bolehlah. Relax je, tak payah buat betul-betul. Banyak cikgu tanda pengajar situ semua berpengalaman. Kita orang penyanyi pun tak pernah dapat pengajar macam ni. Kalau okay. Ada tengok balik video, tengok apa yang salah, tanya apa yang bayang. Okay. Terima kasih, Adri. Siti, silakan Siti. Amirul. Amirul ada keistimewaan dan kekurangan. Keistimewaan Amirul, Amirul punya satu raut wajah yang menjadi kesukaan remaja-remaja wanita yang boleh vote Amirul. Tapi Siti lihat di sini dari segi persembahan Amirul, kenapa banyak sangat tengok backup vocal? Tak sure ke apa lirik? Itu kenalah improve ya. Jangan main-main sebab orang vote Amirul ni sebab kepercayaan. Kalau sekadar ini saja takkan kekal sampai bila. Right. Lagi satu, kalau menyanyi, menyanyilah untuk penonton di sini dan di rumah, bukan menyanyi untuk diri sendiri.
Okay. Thank you. Terima kasih Siti. Adeline, silakan Adeline Awan Rambi, silakan. Lagu Saya Nak Malaysia tadi tu yang kau main-main tu, aku nak tengok kau buat macam mana nanti tu. Boleh. Kalau main-main, saya tak suka main-main. Ini serius ni. Ini serius ni. Okay. Pertama, saya tak suka graf persembahan awak. Mula, lepas tu baru nak panjat. Lambat, aku dah boring dah. Okay. And then, okay, satu tadi mungkin awak tak sure. Itu kelemahan awak yang nyata. Tapi, overall saya cakap dengan awak, bila awak perform, tak kira belakang awak ada 100 dancer pun, you tak boleh depends on anybody. It's your performance. You kena jaga tu. Stay focused to the audience, kan? Dan mungkin kau nak selempoi, tapi sebenarnya kau losing your energy. Makin lama, makin down. Jaga tu. Attitude kena letak betul and consistent. Okay, dan I rasa you boleh move, tapi ni you tak move. This dance, this performance, kau tak move. Sayang, Amirul. Okay, kau dengan topi kau boleh happy relax. Okay, terima kasih Adeline. Baik, itu dia Amirul. Jika anda rasa Amirul patut diberikan lagi undian untuk terus menjadi pelajar Akademi Fantasia, anda boleh menghantarkan undian anda dengan menaip Afundi jarak nama Amirul ke 32999. Kita terus bersama dengan Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hurrah! Teringat Abang-Abang Dini Hijau, Akademi Fantasia 1 dulu. Rock dia. Abang-Abang, macam mana agaknya Farhan untuk mendapatkan suara rock pula? Suara jazz dah boleh buat. Suara dangdut minggu lalu. Suara rock macam mana Farhan boleh mendapatkannya? Mungkin mendengar penyanyi tu lah. Macam mana cara penyanyi. Okay. Personality rock keluar lah sikit. Personality rock ke? Jadi macam Didi je. Oh. Okay, kita ada sedikit sedutan, Farhan. Okay. Ya. Lawannya lah, suara. Makan. Jangan tengok. Ada background tadi. Pakona. Bagus, tak ada lagi kan? Wah, ini yang nanti-nanti kan? Oh, boys not allowed. Untuk apa? Masuk ratu ke? Untuk pergi dapur? Untuk pergi dapur yang lotter pergi buat apa? Oh. Okey. Macam Adeline cakap tadi, awak ada masalah bercakap dengan mic lah. Cuba cakap dengan mic kat sini kat mulut ni. Tahu mulut kat mana? Macam tu. Orang tak dengar. Okey, Farhan. Kali ni Farhan kita dah tengok Farhan soul. Lagu keroncong. Kemudian dangdut. Apakah pula kejutannya nanti untuk lagu rock ini? Farhan terus ke tengah pentas. Kita berikan tumpuan yang khusus untuk Farhan kali ini. Lagu ini adalah sebuah lagu lelaki penyanyi asalnya. Kumpulan Search juga sebelum ini pernah menyanyikan sebuah lagu lelaki, Gary Moore, Still Got the Blues. Dan kali ini sebuah lagu rock, Meniti Titian Usang, bersama dengan Farhan. Salju ku coretkan kedukaanku.
Itu dia persembahan lagu Meniti Titian Usang dari Farhan. Silakan Edri. Farhan, tak dinafikan awak punya suara yang bagus, eh? Tapi kalau saya nak ratekan persembahan awak daripada 1 sampai 10, saya bagi 6 je tadi. Pasal apa? Saya rasa awak paksakan. Awak tak berapa faham lagu ni yang sebenarnya berkenaan apa. Tahu apa lagu ni pasal apa? Tahu, mendalami. Tapi saya rasa macam awak memaksa buat persembahan nak jadi rock, nak jadi apa. You can be yourself, jadi macam mana yang you berbakat you. Tapi itulah dia, mungkin confidence tu kena lebih lagi, lebih yakin. Ada doktor pun dekat sana, pakar, Dr. Fazli, eh. Mungkin boleh advise you untuk macam mana be average and be excellent. Okay. So try to achieve that, yeah? Terima kasih. Terima kasih, Dri. Siti Nurhaliza, silakan Siti. Okay, daripada sebelum persembahan ni sampailah sekarang, Siti puji Farhan kerana Farhan boleh menyampaikan lagu-lagu dengan sebaiknya. Tapi dan satu perkara, kita kena tegur juga macam dari segi teknik nyanyian Farhan. Siti tak banyak nak usik, cuma satu bila satu kecundang tu, ya. Tadi satu part kecundang tu ada silap sikit, Farhan tahu. Kemudian fokus, ya, mata jangan lari-lari sana. Thank you. Okay, terima kasih Siti. Adeline, silakan Adeline. Saya rasa awak tak jiwai lagu ni. Awak tak affected langsung. Saya, Farhan, performer, anything, orang yang buat art, dia mesti fragile, rapuh. Dia mesti benarkan diri dia dipengaruhi oleh apa saja. Then you menjadi the subject. You bukan jadi penyanyi lagi. You represent the whole meaning dalam lirik ni, tau. Itu you tak bekerja. Apabila terlalu banyak sangat you nak buat, you beri pada audience, apa yang tinggal pada you? You kena kawal ruang you dengan ruang audience, you kena kawal. Okay? Dan awak mungkin ada skill menyanyi, variation, tapi awak tak ada skill creativity. Creativity tak ada. Sometimes depends pada skill pun, tak ada creativity, orang dia akan haus, tau. Okay? Interpretation, you kena, bila you dapat lirik, you kena baca and cari macam mana nak terjemahkan dia, baru you boleh datang dengan satu persembahan yang baru. You tak perlu penyanyi-penyanyi lama tu, tak perlu. Okay. Terima kasih Adeline, terima kasih Farhan. Dan kepada anda yang berada di rumah, teruskan bersama dengan konsert ini, teruskan menghantarkan undian anda. Kita jumpa selepas ini dengan pelajar yang lain pula. Kita kembali seketika nanti.
Okay. Masih lagi kita bersiaran secara langsung dari Dewan Auditorium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Makin hangat nampaknya persembahan di konsert ini. Belum ada lagi kritikan dan juga komen yang memberangsangkan untuk pelajar-pelajar kita. Jadi kita terus saksikan bagaimana agaknya bentuk persembahan dan apakah pula komen daripada pengkritik untuk pelajar yang seterusnya. Kita terus bersama dengan Dialoba Faizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dapat lagu Jiwang ni. Dapat lagu Jiwang minggu ni. Sedap? Sedap. Pernah dengar tak lagu ni sebelum diberikan pada Faizal lagu Dialoba? Tak pernah dengar, bang. Tak pernah dengar? Dari dekat situ terus dengar dah jatuh cinta? Oh, memang lagu itu sesuai untuk telenovela. Memang sesuai untuk telenovela. Sesuai kan? Ya. Mu nak berlakon tak? Kalau ada telenovela Dialoba ni, mu nak berlakon tak? Cuba bang, mana-mana bang. Ha, kalau dia punya pelakon wanita siapa? Pelakon wanitanya siapa? Nak berlakon dengan siapa? Tak boleh cakap lah bang. Mana boleh. Okeylah. Jomlah kita saksikan sedutan ini. Untuk telenovela Cinta Tiga Segi. Kita saksikan. Peganglah Liz, pegang. Kawan awak, awak jangan dia apa-apa. Pegang dia elok. Padahal nak pegang macam tu. Itu macam nak tangkap pencuri. Cuba pegang dia elok. Adik awak, cuba pegang dia awak macam mana. Pegang dia elok. Cuba pegang dia elok. Pegang dia elok-elok. Jangan niat apa-apa. Pegang dia elok-elok. Okey. Letak tangan bawah. So, Liz, pegang abang elok-elok, Liz. Pegang abang. Sayang abang. Okey. Macam mana? Perasaan? Berlakon je, bang. Itu berlakon je. Berlakon, ha? Tapi boleh keluar ke perasaan? Perasaan boleh keluar? Alah, tak apalah. Merah muka Zik, kenapa Zik? Merah pula. Oh, saya pun perasan. Banyak-banyak minggu pakai cermin mata. Minggu ni tak ada pula cermin mata, ya? Lain pula sahamnya, ya? Lupa ke mu? Okey, sila ambil tempat. Cara persembahan dia. Persembahan dia lain kali ini. Ya, yeah, gitu. Anda dah tak sabar, jom kita terus bersama dengan Faizal. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku mahu kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantau hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau sempat.
sayangku helah kau selalu ada. Dia Lova, penyanyi asalnya adalah Once. Kita kan terdengar apa kata Edri, silakan Edri. Saya rasa kan tahun ni ada peningkatan lah. Dari segi persembahan vokal, saya rasa semua tahun ni peserta semua memang lebih baik daripada yang tahun-tahun lepas lah. Dan saya tak ada apa nak komen tentang vokal awak, memang kawalan suara awak bagus lah. Cuma dari segi persembahan tu mungkin apa yang boleh saya tegur sikit, kadang-kadang kita tengok juga message lagu tu. Kadang-kadang saya tengok yang awak permulaan tadi agak terlalu casual untuk persembahan. Macam Adlin cakap tadi, jangan main-main. Ini dah nak sampai ke akhir dah. Kalau nak menang, you have to be serious. Dan tengok lagu. If the lagu kita ni macam badut di circus, penyanyi ni, kita bagikan persembahan apa yang orang nak tengok. Jadi kita kena lakonkan apa lagu tu untuk sampaikan. Okay, Adri. Siti Nurhaliza, silakan. Faizal, ini merupakan lagu favorite Siti. Dan bila Faizal nyanyi, rasa macam dibuai-buai pula. Okay. Bila Faizal nyanyi, Siti setiap kali persembahan Faizal, Siti nantikan cara nyanyian Faizal. Bila saya tengok Faizal menyanyi lagu Dialova ni, walaupun ada ya sedikit sebanyak kekurangan, tapi orang suka sebab style Faizal lah. Ya, walaupun nampak keterengganuan tu, tapi itu yang, dan juga kelurusan Faizal membuatkan orang suka sangat. Okay, Adlin, silakan Adlin. Masa kau bersandar kat tembok tadi tu, saya rasa macam saya dah, terpaksa terima je lah Faizal. Okay. Tapi bila awak nyanyi sampai habis, saya masih tengok awak tau. Awak punya lenggu awak dengan lagu, ada yang kadang-kadang masuk, ada yang kadang tak masuk kan. Tapi Faizal, ini satu benda yang tak ada ke orang lain saya rasa pada awak. Bila awak nyanyi yang bagusnya, awak nyanyi dengan sepenuh hati awak. Saya suka tu. Dan saya rasa saya boleh connect tadi. Saya boleh feel lah apa awak nyanyi tadi.
Sebab apa Faizal? Untuk semua orang juga. Apa-apa benda pun yang kita buat, tak kira. Bagi saya, apa yang Faizal persembahkan tadi adalah dah beyond form tau. Pasal jiwanya saya rasa. Saya rasa awak ada satu kekuatan tentang kejujuran yang awak bagi dalam semangat. Okey. Bagus. Terima kasih Azli. Ha. Saya harap graf kritikan itu akan terus naik untuk persembahan pelajar yang seterusnya. Kita bersama dengan Velvet Malato. Hello. Okey, Velvet. Kali ini dah ada Alai pula dekat belakang. Mula-mula Malatop. Ha. Lepas tu ada Alai. Lepas tu nanti Alai YouTube. Dia makin lama makin panjang pula kan. Okey, Velvet. Ha, Nikki ada di sini. Dah okey. Zahid Kain Salam. Zahid berada di Jerman. Tak balik-balik lagi. Ha, Zahid menonton apa? World Cup eh? Dia oh, angguk ni macam benar tak? Macam tahu. Ha, World Cup ada seminggu lagi tau. Nah. Ada seminggu lagi World Cup. Jadi kita tengoklah siapa yang menjadi juara nanti. Okeylah, kita saksikan sedutan ini untuk Velvet. Macam kadang-kadang rasa lagu terus susah. Dia punya melodi lain pun bingung kan? Bingung memang. Terus, tapi mau buat lah, memang mau buat. Tapi, tak tahu lah kenapa nih otak pikiran tidak dapat catch dia punya. Kenapalah saya ini tak dapat-dapat lagi ya? Walaupun praktis banyak kali kan, tapi macam susah mau sampai sampai the point where you have that sense of fulfillment in you lah. Makin lama, makin kau hafal tu lagu, makin dia hilang. Oh, tak apa. Itu baru hari apa tu? Hari Isnin kan? Rakaman itu. Hari ini dah hari Sabtu. Dah lain dah agaknya. Cara persembahannya akan anda saksikan sebentar lagi. Okey? Dapat? Silakan. Okey. Lagu ini adalah lagu Nikki featuring Zahid. Dan kali ini featuring Faizal. Caramu bersama dengan Velvet Malato. Dan caranya berbeza. Hey. Di sini bermula ketuk. Faizal, okay, Faizal. Faizal kenapa? Boleh tak? Ini apa? Anda mahu persembahyang jujur? Anda mahu persembahyang jujur? Mu buat aja wati malandak bolehlah. Apa lah? Sebenarnya kan, abang dah penat dah. Abang dah penat praktis. Duduk. Saya akan mengiringi Velvet. Hidup! Caramu dan caranya berbeza. Hey, hey. Hey, dengarkan. Di sini bermula pertemuan pandang pertama. Jadi ini bersuara tapi tidak terkandas. Yang tercari-cari malam tetapi SAA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 
Sudah kini kembali Hey Velvet penipu lara Lalukan suara bila bercerita Yang kamu yang menggoda kayamu Mempesona jelaslah Kau jatuh cinta kepadanya Melangkah hanya dianggap fantasi Atau cumaan di dalam Angan-angan yang di
Hebel back. Wow. Begini janinya, lembu lidah manis. Kata semuanya dusta diperdaya. So melaka, masa dah tenang gadis siang. Gak begitu saja, rupa parasmu buat ku tertawa. Pinggulmu, jadi barang tak apa. Kejujuran tak berbohongan yang kau berikan. Seperti peribahasa, tiada beban batu di galang. Tanpa cintanya, diriku kini bebas. Ku berserah semua padamu Tuhan. Setia berlaku pasti dalam hutan. Kini ku tahu manusia semua beza. Hingga kemewahan, bukan bersahabatan. Benar katamu, ku hargai nasihat. Ku kawan, syarat tak berbeza. Dalam hayalan, kau berkawan. Selamat balik ke rumah ini, rumah awak dulu Zaid di pentas ini. Ha, Zaid ingat lagi di sini. Ingat. Kali ini dah Zaid dah tua, ada generasi yang baru. Zaid, bawa balik dari Jerman gitu? Ya, masih kut. Ha? Balik dari mana, Jerman eh? Ya, Jerman. Wah, oh cakap Jerman tadi tu? nak cakap Jerman. Faisal, cakap Jerman Faisal sebab. Faisal sebab. Oh, cakap Jerman dengan abang, tak faham. Tak faham, abang tak faham. Ni cakap apa tu? Di sini bermula pertemuan pandang pertama. Hanya dingin bersuara tapi tidak terkata. Dia nak tunjuk sebenarnya dia boleh buat. Apa tu? Oh, orang Jerman cium pipi eh? Tak ada lah. Okeylah, kita berikan tepukan untuk Zahid. Terima kasih Zahid. Okay, all the best Zahid. Sebenarnya saya dah. Okay, Dek. Okay, see you. Hantai cium, Dek. Sebenarnya ini rancangan saya dengan Faisal. Saat akhir, Zahid datang sampai ke Malaysia daripada Jerman. Tiba-tiba kami bawa dia terus sini. Saya cakap, Faisal, let's do it. Peranjak tadi. Mu panjak tadi. Ha, pujik. Sebab kita dah bagi tengok awak cakap perut bucik. Perut dia bucik. Okey, kita terus bersama dengan Adri. Silakan Adri. Velvet, dalam banyak-banyak persembahan mungkin ini satu yang saya rasa macam terhibur kerana saya rasa awak ada ciri penghibur lah. Penghibur. Dari segi vokal saya kata okey sajalah. Saya rasa pasal masalah yang utama sekali, you perlu cari identiti apa you sendiri. Saya rasa kalau macam persembahan tadi tu, kalau kita tengok banyak lagi penyanyi lain boleh buat macam tu. You kena cari apa kelebihan you, gunakan kelebihan tu. Tapi saya perasan satu benda lah, mungkin yang nasihat ikhlas saya lah. Peserta wanita kita tahun-tahun ni dia... Apa? Oh, lagi bagus semangatnya ya. Ni tip saya, pasal saya pun pernah overweight. Siti tengok sekarang cantik dah kan. Orang pun kata dia tembam kan. Mana ada kan. Saya itu penting. Kita kena jaga diri penampilan kita pada public. Don't feel safe. I hope you don't. Okay. Terima kasih. Thank you. Okay, kita ada Adi Bano di talian ya. Silakan Siti. Silakan Siti. Silakan Siti. Okay, Velvet. Satu perkara yang Velvet kena tahu, keistimewaan Velvet dan juga trademark Velvet adalah kelantangan vokal yang ada. Jadi Siti suka dengan kelantangan vokal yang Velvet ada. Tinggal lagi dalam nyanyian tadi ada sebutan tak pun jelas, mungkin sebab banyak sangat perkataan dan Velvet lagi menari macam tu kan. So nak kontrol pernafasan tu agak sukar sikit. Itu je. Okay, terima kasih Siti. Adeline, silakan Adeline. Velvet, masa rehearsal semua menari, rehearsal pakai kasut tu ke tak? Awak macam nak tulis golek tadi saya tengok. Hai. Ha? Ada.
Ada pakai? Ada. Mengapa mau tercampak-campak? Mau meletup sana, mau meletup sini. Center, movement, center. You kena tahu you punya center weight you. You kena center in your body. Baru you punya gerakan semua sharp, cantik. Okay? Senyum lebih. Jangan tak enjoy. Lagu tu macam tergedik-gedik bukan main. Tapi you tak enjoy macam mana? Mesti enjoy. I nak tengok you senyum. I tengok mesti, wah. I mesti nak tengok macam tu. Okay? And then, you jangan terlalu sangat lah. Siapa-siapa pun lah eh. Kalau adalah siapa-siapa penyanyi latar ke sebelah duet, janganlah tiba-tiba kau nyanyi untuk orang sebelah tu je. Okay, yang lain-lain sini pun ada juga ni. Saya ni kat depan ni. Kan? Okay. Dan dalam ramai-ramai, bila ramai-ramai, dengan backup singers, dancers, dengan Zahid yang tadi, you kena more downstage, more frontal depan. Okay. You kena cari mana-mana point untuk you stand. Okay? Alright, bye-bye. Thank you. Terima kasih, Adrian. Bye-bye. Tengok sikit boot yang macam mana awak pakai. Panjang. Padahlah, tak suka. Lain kali pakai yang tu. Okay, jangan mana kita kembali selepas ini. Masih lagi kita dalam Concert Academy Fantasia yang ke-7. Kita terus bersama dengan pelajar yang ke-5. Lotter. Hi, Fring. Hello, Bang. Kembali. Ya. Okay, Dek ya. Abang ingin memberatkan sedikit perasaan anda. Sudirman Haji Asyad adalah penyanyi idola abang. Abang begitu sensitif dan begitu tidak menyukai jika ada orang yang tidak dapat membawakan lagu ini dengan betul. Dan abang begitu yakin Lotto dapat membawakan lagu ini. Dan atas sebab itu, abang akan membayangkan seperti Sudirman yang menyanyikan lagu Chow Kid Road ini. Dan untuk memberatkan Lotus lagi, di bawah itu ada kakak kepada Allahyarham Sudirman. Oh, hai. Itu aunty lah. Oh, aunty. Macam lambai girlfriend. Dan juga ada anak buah Sudirman, Atai. Okeylah, ini kita nak minta tolonglah ni. Awak pergi Chow Kid. Pernah pergi Chow Kid tak? Tak pernah. Tak pernah pergi Chow Kid. Okey, sekarang ni abang akan pegang CD ni. Awak buat macam awak tengah menjual pasar malam ni. Walaupun original, jangan beli yang tak original. Okey. Abang akan pegang original CD ni. Awak buat diri seperti awak di pasar malam berniaga. Awak punya CD sendiri. Bangun. Okey. Jangan lupa balik. Dapatkan CD dan VCD konser mingguan ke-5 Akademi Fantasia yang akan berada di pasaran pada minggu depan. Terbitan Maestro Record berharga RM21 dan VCD RM19.90. Mari, murah. Ya. Okey, wah, dah ada orang di Chow Kid Road. Wah, lain pula orang kat Chow Kid Road ni ya, pakai kot ni. Okey. Persembahan ini adalah persembahan yang kalau anda ada ketika itu mengimbau kembali persembahan Allahyarham Sudirman yang ketika itu melakukan persembahan besar-besaran di mana puluhan ribuan warga Kuala Lumpur turun, mungkin warga Malaysia turun untuk menyaksikan di Chow Kid Road. Itulah kenangan lagu ini. Kita bersama dengan Lotter, Chow Kid Road. Durian runtuh. Chow Kid Road, 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 Chow Kid Road. Di tengah bandar raya, orang merata-rata. Dari segala bangsa, tua atau muda. Ada yang berkereta, ada yang jalan saja. Ada yang cuci mata, ha 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 ha. Kid Road, Chow Kid Road, Chow Kid Road, Chow Kid Road, Chow Kid Road.
Tommy Road. Ada yang peniaga dari segala bangsa, semuanya murah-murah. Terjumpa dengan seorang pencuri, hendak melintas jalan, perlu berhati-hati, ditangkap mata-mata baru padan muka. Itu dia, Lotte. Lotte ke depan, Lotte. Ke depan, Lotte. Depan, depan. Kedapan. Okey, Edri, silakan Edri. Lotte, ya. Saya nak tepuk lagi sekali lah. Saya memang saya sendiri pun terhibur lah. Kerana saya rasa you pandai cari gimmick. Buat terbalik tu, terbalik. Bendera terbalik. Sorry. Apa sebab Malaysia boleh? Apa sebab bendera tu macam pelik je bintang tu? Okey, tak apa, kita kembali pada persembahan. Okay, saya rasa you memang pandai menghibur. Memang lagu tu pun lagu seronok. Dan cuma satu je mungkin you punya fokus ni banyak nak ingat lirik. Saya perhatikan macam you punya bila nyanyi tu you nak cuba hafal, tengok ingatkan berlirik, betul tak? Tapi keseluruhannya memang saya terhibur. Kalau awak buat konsert saya beli tiket. Alright. Tapi malahnya persembahan di Chow K Road percuma ketika itu. Siti Nualiza, silakan. Okey, Lotte. Bagi Siti, awak ni dah tak susah dah. Kalau lepas je dekat luar sekarang ni, orang bayar untuk membuat persembahan dah tak risau sebab profesional awak sebagai penyanyi tu dah ada. Yes. Persembahan awak, confident awak. Walaupun salah lirik pun awak tetap confident. Okey. Tapi itulah salah satu penyanyi yang profesional, itulah cara dia nak control. Ya, kalau dia lupa dia tak macam tu, tapi dia tahu macam mana nak cover balik, itu okey. Lain kali jangan salah lagi. Cuma satu lagi, kalau buat album lepas ni, pilih lagu yang memang sesuai dengan Lotte. Ini untuk recording company, ya. Sebab Lotte boleh tunjukkan keistimewaan Lotte dengan lagu yang sesuai. Okey. Terima kasih Siti. Okey, Adeline. Sebelum Adeline untuk memberatkan lagi keadaan Lotte, Adeline, kita saksikan sedutan ini. Hot and spicy memang sedap. Yang ni yang lain-lain tak payah hantar. Tak sedap. Sebab aku tengok kau. Kau tak sedap lah. Aku tengok yang selebih-selebih yang lain tu tak sedap. Tengok macam biasa je. Ada perkembangan lah. Jadi kalau hot spicy, kau pun tahu. Kau faham tu. Kau
menggunakan ruang. Kau tahu tak? Kau faham tak? Abang Adlin, jangan marah Abang Adlin, mampus. Abang Adlin, datanglah sini. At least ada tu, bagi tahu macam mana cara nak bagi perfect ke. Lotte, good luck. Sorry bang, jangan marah bang. Aznil, kalau dah habis 20 second bagi tahu aku. Okay, kau boleh belas sekarang. Masih. Okay. Lotte. Saya ada bagi pihak Adlin nak bagi tahu. Okay. Kritikan. Belum pernah lagi dalam sejarah Adlin tak bersuara. Saya tak tahu suka atau tidak. Tapi saya masih ingat Aznil. Suatu ketika dulu. Itu saksi dia. Saya cakap sungguh-sungguh. Saya rasa awak pergi balik sekarang. Final, awak datang balik. Dan itu adalah kritikan Adlin untuk hari ini. Terima kasih. Lotte! Terima kasih. Malaysia boleh. Okeylah, jom kita bersama dengan Haziq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dik. Okey. Haziq pakai contact lens sekarang ya? Contact lens. Nampak lebih jelas? Power sebenarnya kurang sikit. Tapi nampak lebih jelas lah. Lebih jelas. Dari kalau jauh macam tu ke sana nampak? Nampak? Nampak ya? Macam mana dengan apa yang hari itu apa disorder? Anxiety disorder. Anxiety disorder dah in order. In order dah. Dah in order. Sekarang ni dia mengalami masalah lain. Feeling disorder. Okey. Apapun Aziq dah membuatkan satu kelainan dalam dunia seni kita. Belum ada lagi orang yang begini Aziq, tetapi dapat lagi menyanyi dan suaranya terang walaupun mikrofon lari daripada mulut. Ya, yeah. Kita saksikanlah sedutan ini. Anda saksikan sedutan. Aiman ada kawan, lebih tua daripada Aiman. Bila dinamakan, dia selalu gigil. Kisah. Kita cakap dia sakit. Dia ada anxiety disorder. Bila atas stage, dia selalu gelabah. Tapi, Aiman tak kisah. Dia dengar ramai orang komen. Tapi, dia lebih juga. Aiman tak kisah. Saya jadi macam ni sebab dia tengok Akademi Fantasia. Dia minum Haziq. Tapi, Aiman tak kisah. Aiman, masuk mandi. Akademi Fantasia dah nak start. Kalau anak sekecil Aiman tidak mendiskriminasi, mengapa perlu anda Afundi Haziq? Okeylah, abang tak mau cakap apa lagi dah. Silakanlah buat persembahan. Lagu ini adalah lagu Tak Seindah Wajah, tentunya dari yang berbagai Tan Sri Dato' Dr. SM Salim. Kita saksikan versi Aiman Tak Kisah dari Haziq. Thank you.
Bukankah jujur pancaran batin, rupanya palsu penghiasan. Kukira hati jiwa nurani, suci seindah wajah terbayang. Tipu dan daya tercapai maksud, budi dan harta merangkum noda. Begitulah keindahan lagu Tak Seindah Wajah, dan saya rasa yang berbagai Tan Sri juga turut berbangga dengan anak muda berusia 18 tahun ini menyanyikan lagu asli itu. Baik, kita terus bersama dengan Edri. Silakan Edri. Aziz, saya ingin minta maaf lah kalau you rasa sensitif orang pemberitahu kan you punya darah gemuruh tu. Saya rasa itu tak kelakar lah. Jadi saya rasa kita perlu asingkan itu ke tepi lah. Tapi apa yang penting untuk Aziz, dalam banyak-banyak AM ni banyak dia ada lagu pop, ada rock, ada R&B, ada lagu tradisional. Yang penting saya nampak Aziz ni dari dulu kekalkan identiti yang ada pada Aziz. Jadi mungkin walaupun mungkin tua Aziz bukan di peringkat ini, bawakan bakat tu mungkin dalam saluran yang lain. Kalau kita tengok macam Tan Sri Dato' Sam Salim jadi legenda dengan memperjuangkan lagu-lagu sebegini. Jadi mungkin peluang Aziz akan tiba satu masa. Alright. Terima kasih Edri. Siti, silakan Siti. Yeah. Setuju dengan Edri. Aziz lah pelapis kepada lagu-lagu yang berirama tradisional, selain daripada yang Siti lihat ya, bakat daripada Akademi Fantasia yang boleh membawakan lagu tradisional dengan baik, Bob eh. Dan hari ini adalah Aziz sendiri. Siti kagum. Jangan pernah rasa rendah diri, kerana Aziz dah buktikan bukan saja lagu tradisional, tapi Aziz dah nyanyikan lagu pop juga dengan baik. Teruskan perjuangan, jangan mudah patah semangat dan yakin pada diri. Okay, Adeline, silakan. Saya ada dua benda je saya nak cakap Aziz, tapi yang pertama ni pun saya tak boleh cakap banyak sangat pasal awak nyanyi lebih sedap sikit pada saya. Jadi saya ucapkan tahniah untuk awak. Ini memang makanan awak, awak ambil lah. Okay.
Tapi yang kedua Haziq, dari segi pergerakan awak, awak ada memang suka karate, taekwondo ni memang awak selalu ada. Kenapa benda tu jadi? Saya tanya, biar saya jawab, okey? Sebab awak terlalu lepaskan diri awak kepada benda-benda natural awak. Bila natural keluarlah habit-habit yang macam tu. Tapi kalau awak faham, awak ikat diri awak sebagaimana nyanyian awak dengan lirik, awak ikat juga awak punya pergerakan dengan lirik awak, saya percaya awak akan ada gerakan yang lebih puitis, yang lebih lembut, yang lebih tidak dipaksa-paksa. Okey? Itu je lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Haziq. Okey Haziq, belajar dari yang pernah berjaya sebelum ini dengan gaya begini, mungkin anda boleh menjadi orang yang juga popular dengan gaya begini. Kita bersama dengan Liz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Liz. Wah, Liz dah ada spanduk. Cuba naikkan Liznya spanduk tu, Kak. Siapa tu jiran dia? Wow. Apa nak buat lepas ni, Kak, dengan tu? Spanduk tu lepas tu nak buat apa, Kak? Okeylah. Seronok dekat Akademi Fantasia, Liz. Seronok. Apa yang Liz dapat di sana, Liz? Liz dapat macam-macam. Liz dapat rasa macam mana kawan-kawan Liz tension. Macam mana diorang happy, macam mana diorang belajar. Bagaimana dengan perasaan Liz? Perasaan? Ya. Yeah. Gembira ada. Adakah Liz juga turut merasakan lebih daripada kegembiraan di Akademi Fantasia, Liz? Yelah, gembira lah saya dapat. Bagaimana lepas ini pula Liz? Liz akan meninggalkan Akademi Fantasia. Bagaimana perasaan Liz? Sedih. Siapa sedih yang paling Liz akan rindu, Liz? Semua sekali. Ya, yeah, Liz. Ya, yeah, Liz. Ya, yeah, Liz. Saksikan Liz. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidur. Aku ingin menjadi sesuatu, mungkin bisa kau rindu. Engkau merapu tanpa dirimu, karena hati telah letup. Ini main-main lah. Aku ingin menjadi sesuatu, selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu senyawa tu tak apalah Liz. Tak apa Liz. Dua panglima perang di bawah berganding bahu. Jadi nampak gayanya ada restu. Silakan. Lagu ini adalah lagu yang diberikan kepada Liz di awal minggu sebelum tahu apakah kesudahan telenovela. Lagu ini memang amat menggambarkan keadaannya di Akademi Fantasia. Ku gembira di sampingmu. Dari Liz. Ku gembira di sampingmu, tiap waktu di sayangmu. Ku dibelai dan dimanja dengan kasihmu yang murni. Membuatku terharu, cintamu setulus hati. Bukan bujuk dan rayuan, kata-katamu yang suci. Bila di sisimu
patuh disayangi. Dibulai dan dimanja dengan kasihmu yang murni. Babila di sisimu terlena bagai mimpi. Hanya kau di hatiku. Beri kepastian hari esok kan tu nanti kita akan bersama. Itu dia persembahan dari Liz sebagai pelajar tambahan untuk minggu ini. Bagaimana agaknya kata pengkritik? Silakan Adri. Saya tak tahu apa yang saya cakap ni sama ada relevan ke tak, pasal dia tak kena vote out eh Azriel. Tak ada eh. So just one off punya performance. Yeah, lah. Jadi terus terang saya katakan okey lah. Saya rasa awak pun tahu kenapa mungkin awak tak terpilih dalam 6 yang terakhir. Saya tak tahu apa rancangan awak bersama Astro Maestro selepas ni. Kalau nak rakam album terus je. Tak payah nak tunggu AF menang-menang ni. Boleh buat. Eh? Tapi itulah, I think you know why you weren't selected lah. Okay. Sorry Liz. Terima kasih. Okay, Siti Nohaliza, silakan. Liz, walaupun kali pertama Siti menonton persembahan Liz, tapi Siti lihat Liz tak rugi Astro buat masuk dalam seminggu. Sebab persembahan Liz dari mula Siti tengok tadi daripada yang ramai-ramai itu ada daya tarikan. Tinggal lagi cuma tak ada rezeki je Liz dalamnya. Tak apa, jangan risau. Mungkin rezeki itu dulu. Baru seminggu kumpul ilmu. Ha. Okey, silakan Adeline. Liz eh. Oi, payah saya nak cakap ni Liz. Liz, bila buat persembahan, tak kira lah sekali ke berapa kali, awak mesti kill persembahan tu. Awak kena, saya suka orang yang sederhana, yang saya suka, tak ada masalah dengan tu. Okey. Saya tak ada masalah. Tapi bila buat performance, Liz, awak tak boleh play safe, terlalu berhati-hati, cannot. Tak boleh. Awak kena nail. Okay? Tapi jangan risau. Pasal rezeki ni, kalau awak, macam contohnya, awak tak terpilih tapi awak dapat konsert, okay? Mungkin diorang tak ambil awak untuk apa, rakam album solo, tak kisah. Saya akan ambil awak jadi sekretari saya, kurang-kurang. Okay lah, Adeline. Tak mahu saya tak tengok. Terima kasih, Adeline. Nampak gayanya kasut ikatan itu akan beralih kaki. Baiklah, kita akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini dengan dua persembahan bonus selepas ini. Baik, dalam kita bersama di konsert ini ada satu pengumuman yang saya ingin sampaikan. Satu perjumpaan di antara kesemua 12 klub peminat rasmi para pelajar Akademi Fantasia 4 telah diadakan pada hari Rabu yang lepas 12 Julai di Restoran Bora Ombak Ampang. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Restoran Bora Ombak Ampang kerana terus menaungi klub-klub peminat Akademi Fantasia ini. Kali ini kita akan saksikan persembahan bonus. Persembahan bonus ini adalah persembahan yang dijayakan oleh kesemua 6+1 pelajar Akademi Fantasia. Dan persembahannya ada dua. Yang pertama adalah sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Rafiq, Tremula, Lemas. Thank you.
bahagia sentiasa dirasa. Tapi kini dah berubah, yang indah jadi derita. Aku rasa gelita, yang tinggal hanyalah sakit dan berjauh. Kini aku mula sedari apa yang telah terjadi. Diriku dibebani bayanganmu. Tapi itu semua dulu, memang ku tidak mau teruskan kecintaan ini bersamamu. Memang sudah adakah kamu tidak kusangka kau begitu ini. Karena orang bercinta tiada ruang nafas dan lemasku dalam balu. Kamu tidak ku perlu kau begitu ini. Karena bercinta berikan ruang agar ku selesa. Bukan ku benci, percayalah kataku, ku rimas, aku lemah. Cemburumu, ku benci, kau ekoriku. Percayalah kataku, aku rimas, aku lemah. Aku sadari, apa yang tak terjadi. Diriku dibebani, bayanganmu. Tapi itu semua dulu, memang ku tidak mahu teruskan percintaan ini bersamamu. Lemasku dalam dakapanmu, tidak ku sangka kau begitu ini. Karena orang bercinta tiada ruang nafasnya. Lemasku dalam pelukanmu, tidak ku sangka kau begitu ini. Karena bercinta berikan ruang agar ku selesa. Seperti lagu-lagu bonus yang lain juga ada kritikan. Kita dengar apa kata Edri dulu. Silakan Edri. Yo Haziq, yo what's up man. Tiba-tiba tukar konsep eh. Okay, saya rasa apa yang kritikal pada tahap ni, semua boleh katakan memang semua bagus. Tapi beza dia antara nak menang dengan nak participate je memang ada. Saya nampak. Yang saya ingin bagi warning sikit lah eh. Abang-abang semua nampak macam nak menang. Kakak-kakak, kalau boleh minggu-minggu depan, kakak saya panggil adik-adik lah. Minggu depan kau boleh tunjukkan nak jadi juara. Because jadi nombor dua, jadi nombor tiga, tak ada erti. Nombor satu yang penting. Ini not about nak kawan baik kawan. Ini semua perjuangan competition. Eh? Okay. Saya nak semua kejar balik rumah, tengok ceiling, fikir nak jadi juara macam mana. Alright. Okay. Okay, Siti. Silakan Siti. Okay, dari segi persembahan yang baru ini saya lihat lebih baik daripada persembahan yang berkumpulan yang pertama. Sebab dari segi nyanyian ada keserasian, sedap sikit dengar kan, masing-masing part masing-masing tu cantik je. Tinggal lagi Siti tak tahulah, choreograph dia masih lagi lambat sangat nak pecah dia punya persembahan tu kan. Bila nak dekat habis barulah dia tukar tempat lelaki perempuan tu semua kan, lambat sikit lah dia. Itu je. Okay, Adeline silakan. Saya rasa koreografi ni macam malas kan, macam siput. Saya penat tau, tiap-tiap minggu saya macam ni, saya letih lah.
Kan? Saya ingat macam ni, kalau lagu bonus, kalau kita boleh buat semua lelaki atau semua perempuan small scale kan dia, duet ke, mungkin saya nampak saya boleh fokus lagi, tepat lah. Tapi anything pun saya ada nota untuk Farhan. Farhan, I rasa you kena lebih feminine lagi lah. I rasa you tegap sangat tau. You kena perempuankan, you lebih lembutkan lagi. You tak boleh jadi strong sangat. Perempuan kalau dia lembut-lembut, nangis-nangis sikit, okay. Jangan keras sangat, okay? Okay. Faizal, engkau sepanjang lagu tadi, engkau memang kelakar. Kena. Yang paling kelakar sekali bila last tu, engkau main drum. Okay lah. Okay, itu dia. Okay. Kita ada sebuah lagi lagu bonus. Adik, dah habis lah. Apa, kawat cam. Cam kawat. Cap kawat-kawat cam. Dah ada, ambil tempat pula. Okay. Kita ada sebuah lagu bonus lagi. Dan lagu ini mungkin kita akan dapat saksikan keayuan Farhan. Sebab lagu ini akan membawa kita untuk mengenang kembali betapa bangganya kita menjadi anak Malaysia. Terus bersama dengan 6.1 Pelajar Akademi Fantasia sekali lagi. Saya, anak Malaysia. Persembahan saya, anak Malaysia. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Dr. Sam, S-A-M. Sam, saya, anak Malaysia. Kita bersama dengan Edri, silakan. Oh, ni pun nak kena kritik je mana? Ha? Saya sibuk menyanyi tadi, tak sempat nak kritik. Silakan, kritik. Tapi secara keseluruhan, saya rasa baru saya nampak, tengok tadi macam Fahad tadi, dia nak ke depan,
nak this to be seen, saya rasa itu pun penting juga. Macam cakap tadi, jangan tenggelam. Sebab bila nyanyi dalam satu kumpulan, memang senang tenggelam. Dan saya rasa kalau boleh, minggu depan siapa yang layak, mulakan dengan momentum macam ni dari peringkat. Jangan nak tunggu habis baru nak deliver. Okay. You can do it semua. Alright. Jadi apa kata kita mulakan konsep kita balik semula dari awal? Jom. Silakan Siti. Simple je, lagu yang paling senang, menceriakan dan semua orang boleh menyanyi sama. Itu dia. Okay. Alright. Adeline, silakan Adeline. Saya rasa kalian-kalian semua kena bekerja lebih keras. Okay. Sebab benda ni dah nak habis, dah nak penghujung. Korang tak ada chance ni lagi. Di dalam ni, dalam masa ni, hentikan semua buat PNPL semua, tak payahlah. Concentrate buat kerja. Get korang punya performance yang boleh diingati. Dan tak menang atau kalah, itu bukan urusan kalian semua, okay? Kadang-kadang jatuh kepada taste, kadang-kadang kepada orang favor sana sini, tak kisah. Tapi yang penting setiap individu, korang kena buat satu persembahan yang habis baik. Korang kena kekal terus bekerja, okay? Good luck to you all. Okay, terima kasih Adlim. Baik. Kita dah sampai ke penghujung talian Afundi. Jadi kepada anda yang menghantarkan undian, terima kasih banyak-banyak. Kita akan tutup talian undi kita. Talian Afundi kita akan ditutup kini. Jadi selepas ini kita akan kembali dengan keputusan siapakah pelajar yang akan tersingkir. Jangan mana, kita kembali selepas ini. Kerana Malaysia! Telah lebih 2 jam kita bersama dalam konsert Akademi Fantasia ini. Dan sedikit masa saja lagi kita akan berpisah. Dan kepada mereka yang masih lagi bergelar pelajar Akademi Fantasia ini, helalah nafas anda selagi anda masih bergelar pelajar Akademi Fantasia. Kita bersama dengan 6+1. Pertama kali kolaborasi antara Liz dengan 6 pelajar Akademi Fantasia. Kita saksikan Menuju Puncak. Ke angkasa, kita mudah.
Bangun dek. Detiknya telah sampai. Jom ke depan. Liz juga akan merasakannya. Tidak kira ada fundi atau tidak. Tidak kira sama ada kita ada penyokong di luar atau tidak. Tidak kira sama kita ada yang menanti di luar atau tidak. Tidak kira sama ada kita ada yang akan rasa kehilangannya di Akademi Fantasia atau tidak. Liz, seorang pelajar yang kami baru masuk seminggu lalu di konsert yang ke-6 di tempat yang sama, kami telah memberikan peluang untuk Liz merasakan dan dipilih oleh Farhan selaku pelajar yang mendapat undian tertinggi di konsert ini minggu lalu untuk memilih Liz melalui aktiviti rasa suka duka dan juga menyelami rasa cinta di Akademi Fantasia. Walaupun bukan dia atur, nampak gayanya kehadiran Liz begitu memberi sinar, begitu memberi warna dan semangat pelajar-pelajar lebih terserlah untuk bersama mengharungi kehidupan yang tidak nampak bulan dan bintang, tidak tahu apa yang berlaku di luar. Semangat yang diberikan oleh Liz dalam Akademi Fantasia walau seminggu amat terasa, dan kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Liz kerana mengharungi dan Liz melalui kelas, melalui detik sukar pembelajaran, melalui detik di atas pentas ini dan juga dikritik. Tapi sekurang-kurangnya itulah dia bekal Liz walau seminggu Liz di Akademi Fantasia. Kita terpaksa akur pada perjanjian kita Liz. Kita terpaksa memisahkan awak semula daripada 6 pelajar sebenar Akademi Fantasia. Liz akan kami bawa keluar dari Akademi Fantasia. Percaya pada diri dengan tanda. Inilah dia, walaupun tiada talian afundi, perpisahan itu amat dirasakan. Liz, ucapkan selamat tinggal pada Lotte, Amirul, Faizal dan Hazif. Mungkin Liz ingin beri pesan sebelum Liz meninggalkan pentas ini. You guys, all the best. Sebab betul-betul jangan tension sangat. Kita tahu dah hujung-hujung ni memang tension. So, you all semua boleh buat. Liz akan sentiasa sokong you all. Okay. 3 minggu je lagi kita akan jumpa. And then Liz nak ambil kesempatan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Astro kerana beri kesempatan pada Liz. Sama-sama. Pada seminggu buat. Baik tu sama dengan diorang. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Mungkin Liz tiada bagasi yang ada menunggu. Tolong kita putarkan pintu itu. Atau ada juga yang akan turut bersama dengan Liz di sini, silakan. Pintu tiada, pintu lain pun ada untuk menjemput Liz pulang. Saya kenalkan yang ini Velvet, ayah Liz.
Farhan, Lotte, Amirul, Faizal. Okey, terima kasih bang. Terima kasih kerana meminjamkan Liz buat seketika. Apa kata kita berikan lambaian untuk Liz? Bye Liz. Okey. Kita pertemukan pula Encik Rosebi, ayah Haziq kepada... Oh, tak payah, tak payah. Okeylah. Kadang-kadang jenaka kita ni mengusik, bukan kami ada skrip, bukan kami sahaja kenen-kenen, tidak. Kita ada pemerhatian. Pemerhatian kami dari jam 7 pagi hingga pukul 10 malam tanpa henti dipacakkan 14 buah kamera di belakang. Saya ingatkan sekali lagi, mereka tahu, di belakang cermin-cermin, di belakang kaca-kaca, di belakang dinding-dinding. Pemerhatian ini adalah pemerhatian yang realiti. Ada dua kamera saja di dalam Akademi Fantasia. Jadi apa yang anda saksikan dalam episod yang lalu, episod-episod yang lalu, adalah untuk anda membuat perhitungan sendiri, untuk membuat judgement sendiri, untuk membuat kesimpulan sendiri. Dan itu cerita seminggu. Bagaimana pula cerita tujuh minggu? Didi dah berada kat bawah, lain rasanya di atas ini. Salima, Zila, Rich, Karen, Nora, lain rasanya. Ingat tak 7 minggu lalu dalam suasana lagu-lagu lama, kita semua di atas pentas. Dan tiada sangka, tiada siapa juga yang sangka, di minggu pertama itu ada penyingkiran yang belum pernah dilakukan. Ingat tak lagi ketika itu Adlin duduk di meja yang pertama, kemudian diikuti dengan pengkritik yang lain, tapi kini berubah senarionya. Ingat tak lagi ketika itu mereka ramai di atas pentas menyanyikan lagu-lagu yang mereka sendiri tak pernah dengarkan? Ingat tak lagi ketika itu Amirul lain bentuk suaranya. Fasha Sanda datang dengan persembahan Lotte. Oh, 7 minggu sudah ia berlalu ya. Kita tak sedar 7 minggu sudah anda harungi. Perjalanan yang bukan sukar sebenarnya. Anda di luar senang menonton, tetapi mereka ada siapa kecuali rakan, guru, guru, guru dan perkakas. Itulah dia nyawa mereka. Itulah dia nyawa Akademi Fantasia. Denyut Akademi Fantasia berjalan. Kalau lembab, inilah kerana mereka lah. Kalau pantas dekupan jantungnya, kerana inilah. Kini dekupan jantung akan dikurangkan lagi seorang. Dekupan nadi pelajar Akademi Fantasia akan kita hentikan sebagai pelajar Akademi Fantasia dengan kemunculan Bagasi ini.
Tiada siapa yang akan meninggalkan Akademi Fantasia kalau saya tidak melangkah di atas sana. Ya, kemunculan Bagasi, ada pelajar yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Anda bayangkan, ini adalah konsep yang ketujuh. Seorang lagi pelajar akan meninggalkan Akademi Fantasia. Minggu depan, konsep yang ke-8. Minggu seterusnya, minggu yang ke-9, seorang demi seorang pelajar Akademi Fantasia. Dan ini bermakna ada 3 sahaja pelajar yang akan membuat persembahan di konsert akhir. Adakah ia berbentuk 2 wanita, seorang antara lelaki ini, atau adakah dia berbentuk seorang wanita sahaja dan antara 2 lelaki ini, atau tiada wanita langsung, hanya antara 3 lelaki ini? Itulah dia kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku senarionya di konsert akhir. Aduh, 2 minggu saja lagi dan aku tersingkir. Apalah rasa perasaan pelajar itu? Dah jauh aku renangi, dah jauh aku daki, dan pelajar ini akan meninggalkan Akademi Fantasia. Tiada pusing balik. Anda bayangkan, jika salah seorang daripada pelajar wanita ini meninggalkan Akademi Fantasia, seorang sahaja pelajar wanita yang tinggal, belum pernah dalam sejarah Akademi Fantasia. Kemudian minggu hadapan seorang lagi pelajar wanita meninggalkan Akademi Fantasia. Belum pernah dalam sejarah Akademi Fantasia. Hanya pelajar lelaki menguasai pentas di peringkat akhir. Pilihannya di tangan anda. Apa yang saya katakan tadi ada kebenarannya. Anda mungkin sangka persembahannya hebat. Anda mungkin rasa persembahannya bukan persembahan yang biasa. Pengkritik mungkin fikir persembahannya kali ini lain. Tetapi jari anda yang menjalankan tugas, jari anda yang akan memisahkan pelajar wanita terus kukuh di Akademi Pandang. Bermakna dek, kita harus berpisah dengan salah seorang daripada pelajar lelaki. Keriangan kita di Akademi Fantasia akan berkurangan dengan kehilangan Lotte. Percaya pada diri dengan harapan.
Walter. Katakan sesuatu pada rakan-rakan adik-beradik anda. Okey. Velvet. Velvet, buat yang terbaik. Anda mewakili negeri anda dan mewakili peminat-peminat anda. Buat yang terbaik. Dan Farhan. Farhan, jadi lembut sikit. Cakap. Kemudian Faizal. Faizal rajin-rajin belajar. Okey, Amirul. Amirul rajin-rajin belajar juga. Haziq rajin-rajin belajar juga. Okey. Jangan nangis-nangis. Okey, okay, sebelum Lotte meninggalkan Academy Fantasia, jom kita saksikan sedutan kenangan kita bersama dengan Lotte. April tiba, hati mulai berkata, pintamanya kenalan kita. Tanya padamu, kapankah hatimu yang ku miliki selama abadi. Di April yang itu, katakan padaku, sabarlah menanti. Dan lama lagi, kau senyum bermakna pada kau pinta. Berikanlah lokasi, kenalilah dirimu. Bila April aku menang. Kita berikan tepukan untuk Lotte. Bang Edri, thank you. Terima kasih, Kak. Bang, sorry aja, Bang. Inilah dia Academy Fantasia. Sebenarnya ia bukan sahaja pertandingan nyanyian seperti yang anda sangkakan. Ia adalah pengujian yang amat getir. Ujian sebagai pelajar, ujian sebagai penghibur, ujian ketahanan diri dan juga rasa kasih sayang yang kami serapkan dalam Academy Fantasia. Kasih sayang yang kami apungkan pada setiap udara dan ceruk di dalam Academy Fantasia. Dan rasa sayang ini juga saya akhiri detik bersama dengan tentunya Lotte. Kita berikan tepukan untuk Lotte. Okey. Ucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi anda. Pengundi-pengundi, terima kasih kerana mengundi saya sampai konsert ketujuh. Saya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada kamu semua dan kerjasama yang ada. Dan sokongilah kawan-kawan yang masih berada di dalam sana. Terima kasih Lotte. We gonna miss you Lotte. Baiklah, dengan beredarnya Lotte dari Dewan Auditorium ini, berakhirlah sudah episod Lotte di Academy Fantasia. Bagaimanakah pula episod Velvet Farhan, Faizal, Amirul dan juga Haziq? Semuanya di tangan anda. Pastikan anda bersama dengan saya, Azia Jinawawi, dalam imbasan Academy Fantasia 12:30 hari. Tentunya bersama dengan Lotte. Satu harapan, satu tujuan, satu destinasi. Kami berubah impian mereka menjadi realiti. Kita jumpa. Assalamualaikum. Yeah.